lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, masih bersama dengan channel saya Suhadi Sukling Bro. Channel ini yaitu berbagi ilmu seputar elektronik. Ini saya mempunyai servisan Magicom Yungma. Magicom ini kerusakannya itu nasinya tidak bisa matang. Jadi sebelum nasi matang itu sudah jeglek sendiri, alias posisi merah lalu kembali hijau padahal nasi belum matang. Begitu teman-teman, sebelumnya saya mohon untuk bantu subscribe ya teman-teman, biar channel saya ini lebih bisa semangat lagi untuk mengupload konten-konten yang bermanfaat. Oke, Magicom-nya saya coba dulu ya teman-teman. Ini Magicom-nya itu kalau dicoba ini nyala, tetapi apabila untuk menanak nasi posisi ini di merah, itu kalau nasinya belum matang sudah ke hijau lagi atau sudah jeglek lagi, itu cak kerusakannya. Oke teman-teman, ini saya lihatkan dulu kerusakan seperti ini. Biasanya itu rusaknya itu di per tengah ini ya teman-teman. Ini per tengah ini perlu diganti, itu menurut pengalaman saya itu. Nanti setelah per tengah ini diganti, maka Magicom ini kembali normal. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Ini untuk per Magicom ini ada dua jenis. Ada yang menggunakan dua kaki, ada yang menggunakan tiga kaki atau tiga pin. Oke, Magicom-nya saya bongkar dulu ya teman-teman. Cara bongkarnya yaitu ada ini, ada baut itu dilepaskan dulu, setelah itu baru dicukit ya memakai obeng min. Oke, ini sudah saya cukit dengan menggunakan obeng min. Setelah dicukit nanti langsung kita ganti saja per tengahnya ini. Ini ada pernya, ini diganti saja dengan cara juga dicukit sama tadi pakai obeng min. Ini sama persis ya teman-teman ya, ini penggantiannya itu sama, tiga pin kakinya itu tiga pin. Oke, saya akan lepaskan per tengah ini. Lepasnya pakai obeng min ya teman-teman. Oke, sudah terlepas pernya ini. Ini per yang bermasalah. Ini saya akan ganti dengan per yang baru. Oke, sekarang saya akan ganti pernya. Caranya juga sama. Thank you.
Ini pennya sudah saya ganti. Tinggal itu ada belahan itu tinggal dicukit lagi. Oke, sudah. Sekarang saya akan rapikan ya teman-teman. Ini magic gomnya sudah saya rapikan. Begitu teman-teman, caranya sangat mudah sekali apabila mempunyai magic gom yang rusaknya itu nasinya tidak matang, itu ganti saja per tengah itu diganti dengan yang baru. Sebelum membeli per, terlebih dahulu dibongkar dulu magicomnya biar tahu pernya pakai berapa pin. Soalnya pernya itu ada dua macam. Ada yang menggunakan per 3 pin atau 2 pin kaki. Kalau magicom saya ini memakai 3 pin kaki. Begitu ya teman-teman, caranya mudah saja. Tinggal ganti per tengah ini, maka magicom sudah kembali normal, yaitu bisa lagi untuk memasak nasi, bisa matang lagi. Begitu, cukup sekian dari saya. Semoga tutorial saya ini bisa berguna, dan terima kasih yang sudah berkenan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.